Teman-teman, ketemu lagi sama MASDRONE di Robes Channel. MASDRONE punya sedikit info khususnya bagi pengguna Bayangtoys X21 ataupun bagi teman-teman yang akan punya rencana beli Bayangtoys. Hati-hati, kenapa? Kita lihat nih. Jadi begini ya. Ini Bayangtoys ini punya teman MASDRONE ya, dari Purwakarta juga. Ini kasusnya mati satu motornya nih Kang Giri ya, yang ini ya. Mati motornya. Ini secara tiba-tiba ya, jadi X21 ini motornya mati secara tiba-tiba Kang Giri. Jadi nanti kalau ada yang punya kasus kayak gini juga jangan kaget, karena suka aneh-aneh nih Bayangtoys X21 ya. Lihat nih Kang Giri nih. Ini cerita yang punya, ini drone ini mati yang sebelah kiri belakang. Oke, kita cek ya. Colokin dulu. Nah, ya. Nah, itu ya. Sekarang kita nyalain remote. Oke ya. Nyalain remote, kita arming. Nah, Kang Giri bisa dilihat ini kanan belakang berputar. Tuh, ini berputar ya, ini berputar, ini berputar. Nah, yang ini diam. Nah, apakah yang rusaknya ini motornya? Nah, ini motor MASDRONE udah ganti motornya ya, tetap nggak mau berputar. Terus apakah ISG-nya ini yang mati? Pernah juga diganti nih ESC-nya, ditukar ya. MASDRONE juga ada sedia ESC ya. Jadi ESC ditukar-tukar tetap nggak mau, motor ditukar-tukar tetap nggak mau. Tapi MASDRONE mau kasih lihat nih Kang Giri ini, lihat di sini ya. Ini nanti MASDRONE akan coba motor sama ESC sebelah kiri belakang ini mau dipindah ke modul yang kanan belakang. Berarti tinggal mindahin soket ini. Oke ya, kita matiin dulu ininya. Matiin dulu. Oke, terus sekarang kita pindah soketnya. Soket yang ini pindah ke sebelah kanan belakang. Cekidot nih teman-teman ya. Nah, ini kabel perintah ini ke posisi yang ini kanan belakang. Betul sekali. Yang ini ke sebelah sini. Coba kita pindah ya rumahnya, dites di posisi yang ini. Kita pasang lagi di sini. Pindah ya. Nah, sekarang udah berpindah posisi. Ini memakai perintah yang kanan belakang, kabelnya di sini. Oke, kita nyalain lagi drone-nya. Ya. Kemudian remote-nya. Oke, sudah tersambung ya. Kita arming. Nah, Kang Giri, nah ini dia Kang Giri. Yo, teman-teman. Ada yang jual apalagi part-part yang kecilnya. Jadi udah jelas ketahuan. Ini masalahnya di sini Kang Giri. Kang. Nah, ini jalurnya kemari nih teman-teman, yang ini. Nah, ke sini. Di sini ada jalur ya, kiri belakang. Jadi nih, karena untuk soketnya sendiri masih bagus. Dan gimana ya? Yang jelas aduh bingung yang jelas ini. Kurang inilah ya, kurang recommended ya kalau Bayangtoys X16. Kalau produksi dulu lama-lama X21. X21. Dan sekarang ini aduh, janganlah ya. Jadi banyak kasus yang seperti ini. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan yang belum beli hati-hati nih ya. Coba pilih-pilih mana drone yang setipe ini harga sama. Bolehlah, jangan yang ini. Sekarang memproduksinya ya maaf aja lah jeleknya. Terima kasih, tetap pantengin Robes Channel bersama MASDRONE. Oke, bingung. Kalau ada spare part mungkin MASDRONE juga gampang Jadi akan beli drone Bayangtoy hati-hati ya.